kekuasaan. Semakin besarnya kekuasaan manusia atau seseorang, itu akan berdampak pengaruh positif ataupun negatif. Kenapa? Di situ dia akan mendapatkan banyak support dari orang lain. Yang kedua yaitu pendidikan. Semakin tingginya pendidikan seseorang, itu akan berdampak positif. Kenapa? Di situ juga dia akan mendapatkan support dari orang lain. Dia mendapatkan banyaknya keinginan dan perhitungan dari orang lain sehingga menjadi dia lebih baik. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial secara tertutup. Tertutup itu seperti strata, di mana dia harus memiliki kasta yang tinggi dan harus bisa berhubungan dengan orang yang berkasta tinggi. Sedangkan yang kasta rendah, dia hanya bisa berperan di awam paling bawah. Sedangkan yang terbuka, terbuka itu bagi orang-orang yang bisa yang miskin hanyalah yang miskin, dan yang kaya itu bisa bercampur baur. Sekian dan terima kasih. Menurut Anda, apa hubungannya stratifikasi dengan perubahan sosial?
kelas A14 semester 6. Stratifikasi adalah suatu perbedaan penduduk dengan kelas-kelas berdasarkan unsur-unsur tertentu. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lapisan-lapisan lainnya. Dasar pembentukan stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, pendidikan, kekuasaan. Stratifikasi sosial terbuka bisa menciptakan kesejahteraan menyeluruh. Tentu saja karena dalam stratifikasi sosial terbuka, semua lapisan masyarakat boleh bersaing untuk meningkatkan setara dan berusaha mempertahankan dengan bebas. Maka dari kebebasan itulah warga bisa mendapatkan kesejahteraan berdasarkan usaha-usaha mereka untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa batasan. Sekian dan terima kasih.